بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, al mushahidin wal-musyahidat, al-mustami'in wal-mustami'at, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, sehat jasmani, sehat jasmani dan sehat rohani. <coughs> Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Selalu memberi kepada kita taufik dan kemudahan untuk bisa melakukan kebaikan serta amal soleh dalam kehidupan kita, terlebih lagi di hari-hari yang mulia ini, di musim-musim kebaikan ini, di mana kebaikan yang kita lakukan pada hari-hari yang akan kita jalani ini, atau yang sedang kita jalani ini, merupakan. sebaik-baik amal yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perbanyak ucapan selawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kita syarah risalah Fadlil Islam li samahati Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahab Pagi ini kita melanjutkan pembahasan pada bab yang baru pada halaman yang ke-43. Silakan diikuti di monitor. Halaman 43. Ini adalah bab yang keempat, ya setelah kita mengawali bab Fadlul Islam bicara tentang bab keutamaan tentang Islam. Yang kedua adalah bab Ad-Dukhul fil Islam. bab anjuran motivasi untuk masuk ke dalam Islam menjadi seorang Muslim yang ketiga uh, bicara tentang <coughs> bab uh, tafsir al-Islam iaitu tentang bab penjelasan tentang Islam. Nah pagi ini kita masuk pada bab baru iaitu babu Kaulillah Taala bab tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala Barang siapa yang mencari uh, agama selain Islam ya, Maka tidak akan diterima darinya Ayat ini sesungguhnya Telah dibawakan oleh mu'alif kitab Pada bab ad fil islam Pada bab yang kedua ya, Tentang uh, anjuran kita untuk memeluk agama islam motivasi, dorongan agar kita menjadi seorang muslim, agar berpegang teguh dengan agama Islam, ya. Namun kemudian pada bab ini al-muallif ya, as-sahibul matan kemudian menjelaskan membawakan ayat ini ya untuk menjelaskan bab yang sangat agung dalam pembahasan ini. Untuk menjelaskan satu hal yang sangat penting dalam bab ini. yaitu dalam surat Ali Imran ayat ke-85 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian asy-syarih Syekh Saleh Fauzan menjelaskan ayat yang uh, mulia ini faqala hadzal bab Syekh Saleh Fauzan mengatakan hadzal bab bab ini fihi. Bayanu anna islam dalam bab ini dijelaskan Anna islam huwad dinul wahid alladhi la yakbalullahu min ahadin siwa Bahwa bab ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Islam adalah agama satu-satunya agama ya. Kalau satu-satunya agama artinya selain itu tidak akan diterima Allah satu-satunya agama yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah tidak akan menerima selain dari Islam. Ini bukan klaim, ya. tapi Allahu Khaliquna Dialah Allah yang mengatakan. Ini bukan klaim sekelompok orang atau klaim eh, tanpa ada hujah tidak, tapi ini adalah sebuah kebenaran yang nyata yang dijelaskan oleh Rabbuna Tabaraka wa Taala. Jadi jangan jangan sampai bahwa ketika kita mengatakan Islam adalah agama yang benar atau satu-satunya agama yang benar, ini mendeskripsikan atau mengecilkan atau uh, ataupun menyampingkan agama lain bukan. Dan ini memang uh, sebuah keyakinan kita seorang muslim bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang benar. karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah sebuah keyakinan yang harus ada pada setiap seorang muslim maka Syekh Saleh Fozan mengatakan wal islamu adapun islam adalah huwa ma jaat bihi ar-rusul alaihi muslim salatu wassalam yaitu apa yang dibawa oleh para rasul agama-agama yang dibawa oleh para rasul itu sesungguhnya adalah islam fi kulli waqtin bihasabi pada setiap waktu yang sesuai dengan zamannya. Ketika Nabi Musa AS diutus Allah, dia membawa risalah. Risalah ini dibawanya risalah tul Islam. Nabi Isa AS diutus Allah Azza wa Jalla. Pada waktunya dia menjadi seorang Rasul, dia membawa risalah, risalah Islam. Ya. Dan begitu juga Nabi-Nabi yang lainnya. Bahawa sesungguhnya apa yang mereka bawa adalah risalah tul Islam. Lakin ya, lama bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun ketika Nabi Muhammad diutus ya, saral Islam huwa ma ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam adalah agama yang dibawa olehnya. Jadi dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir, maka sesungguhnya risalah yang dibawa adalah risalatul Islam. Apa risalatul Islam? Fal Islamu maknahu Islam secara makna artinya apa? Al inqiyadulillahi bi ah. Itulah Islam. Bahwa kita tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Ini hal yang melekat pada diri setiap orang yang beriman. Setiap diri orang yang mengatakan Muslim maka dia harus tunduk kepada Allah Sang Pencipta. Al inqiyadulahu bi Bukan tunduk kepada yang lain. Bukan menyerahkan ibadah kita kepada yang lain. Bahwa al-Islam huwal-iqyadu lahu ah. Kita serahkan kepada Allah seluruh ketaatan kita. Seluruh ibadah kita. Seluruh amal saleh kita. Seluruh kebaikan-kebaikan kita. Wal-bara'atu mina syirki. Dan kita melepaskan diri kita, memerdekakan diri kita dari keserikan. Karena belenggu keserikan itu adalah belenggu yang paling zalim, belenggu dosa yang paling besar. Keserikan tidak ada dosa yang lebih daripada itu. Karena Allah Taala Sang Khalik menciptakan kita, memberikan segala kebutuhan kita, mencukupkan segala kehidupan kita, lalu kemudian pantaskah kita? untuk menyembah selain Allah atau kemudian kita menyembah Allah dan kita sedikatkan makhluknya bersama Allah hal yang mustahil maka mukmin dalam akidahnya harus betul-betul menyerahkan ibadahnya kepada Allah Lillah murni dengan semurni murninya kemudian itu dibersihkan dengan tidak disempurnakan dengan tidak melakukan kesedikan dalam kehidupan Apalah arti seseorang salat tapi ke kesirikan dilakukan? Apa artinya dia puasa Ramadan tapi kemudian kesirikan menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan? Tidak akan ada gunanya itu. Tidak akan ada bernilai di sisi Allah ibadah-ibadah kita. Ya? Banyak kebaikan kita lakukan tapi kemudian kesirikan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan. Antara Kemurnian ibadah kepada Allah dengan kesirikan itu dua hal yang tak boleh bercampur Dua hal yang tidak boleh bercampur dalam kehidupan seorang muslim Makanya hal yang paling pokok dalam kehidupan kita apa ikhwafillah kokohkan akidah kita kemudian jauhkan diri kita dari kesirikan Mulai dari mana? Mulai dari kesirikan-kesirikan yang paling, yang paling kecil As a, gitu ya? Kita jauhkan itu dalam kehidupan kita, mulai dari amalia, mulai dari fi'liyahnya Meyakini sesuatu ini, ya, jika kita lakukan, kemudian ini mendatangkan uh, ini dan itu, dan seterusnya, ya, kemudian meyakini banyak bab, banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita, kesyirikan, ya. Wa ibadah hasba wah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syariat yang. telah Allah tetapkan pada setiap waktu. Artinya bahwa pada setiap nabi dan rasul berbeda. Contoh salat. Salat pada nabi-nabi sebelumnya berbeda dengan ibadah salat yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua contoh ibadah puasa Ramadan misalnya atau puasa yang mana Allah telah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Ibadah puasa Ibadah yang telah Allah wajibkan pada setiap umat tapi bentuk dan waktu pelaksanaannya berbe berbeda. Makanya wa ibadatuhu tapi di sini tertulis wa ibadatih ya. Wallah taala alam wa ibadatuhu hasbama syuri'a fi kulli waktin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan uh, syariat pada setiap waktu yang telah Allah tetapkan. Amma kata Syekh Salih Fauzan, "Ba'da Muhammad" fa'innahu sarul islam. Tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, maka fa'innahu sarul islam wa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang berlaku adalah agama is Islam. Jelas ya? Walaupun ada agama-agama sebelum Islam, agama samawiyah yang lainnya seperti Yahudi dan Nasrani, tapi ketika Muhammad alaihi salatu wasallam datang membawa sebuah risalah agama Maka Islam itulah agama yang berlaku. Tidak ada syariat lain yang berlaku. Ya. Wala yasa'u ahadan ayakhruja an ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh siapapun. Ya. Di antara kita, di antara umat ini, siapapun yang tidak yang tidak ada yang boleh keluar dari syariat Muhammad SAW. kalau boleh dimengatakan, misalnya saya cukup, saya nggak apa-apa saya Yahudi saja, gitu kan kan Yahudi sama dengan Islam tidak benar atau saya tidak atau saya cukup dengan Nasrani saja karena dia juga merupakan agama samawi dulu tidak boleh maka siapapun yang hidup di zaman Rasulullah dan setelahnya ya maka dia menjadi satu pilihan saja bahwa dia harus menjadi seorang Muslim kalau tidak berarti disebut dengan ka kafir maka di sini wala yas'a ahadan ayakhruja an ta'atihi hatta al-anbiya wa sabiqin siapapun ndak boleh keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai para nabi yang telah diutus sebelumnya pun la wujida ahadun minhum ba'da Muhammad kalau seandainya para nabi yang diutus Allah tabaraka wa taala ada setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ أَيَخْرُجَ مُحَمَّدٍ maka dia nggak bisa keluar dari ketaatan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, begitu mulianya syariat yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun di antara makhluk ini, tidak boleh ya ada alasan untuk bisa tidak taat kepadanya. Bahkan para ambia saja yang diutus Allah sebelumnya, andaikan ada datang, ya hidup setelah Nabi Muhammad, misalnya, ia ya, mereka dulu membawa risalatul Islam maka ketika masa diutus setelah dutusnya Muhammad mesti tunduk kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh itu Allah mengatakan dalam sebuah firman-Nya wa id akhadallahu mithaqan nabiyyin ya ingatlah ketika Allah mengambil sumpah dengan para nabi lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasul ya Sungguh ketika Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya kitab dan hikmah. Oh kepada kalian kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada kalian seorang Rasul. siapa dia? Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Musaddiqul lima ma'akum. Yang membenarkan apa yang kalian yang ada bersama kalian. La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Kalian beriman kepadanya dan kalian menolongnya. Ikhwafillah. Kemudian Allah katakan. Qala. aqraratum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna apakah sumpah itu janji itu kalian ikuti? Naam kami semua mengikuti kami semua mengikrarkannya kata mereka qala fashadu wa ana ma'akum min ash-shahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulai kahumul fasiqun. Lihat ayat ini ikhwatillah bahwa Allah telah menyebutkan bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia membawa sebuah risalah maka kemudian Allah meminta untuk ya me meyakini, mengimani dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Kemudian Syekh Saleh Fauzan melanjutkan, "Fa ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam intahatil adyanus sabiqa." Maka tidak lagi berlaku agama-agama sebelumnya. Ini kalimat ini penting. Apabila diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau ketika diutusnya Muhammad SAW. maka seluruh agama samawi sebelum Islam maka selesai sudah fungsi mereka selesai sudah tugas para nabinya bahwa agamanya sudah mensuh dihapus Allah Subhanahu Wataala wuntahal amalubihah begitu juga amal-amal yang ada di dalam syariat itu juga telah selesai agama yang tidak lagi berlaku seluruh amal syariatnya juga sudah sudah selesai tidak berlaku lagi wa wajib amalu bima bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wajib mengamalkan dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas ya kalimat ini karena masih ada saja orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang meragukan orang-orang yang tidak berilmu tentunya bahwa agama yang dibawanya atau agama sebelum agama Nabi Muhammad masih berlaku sampai hari ini tidak Jawabannya jelas, tegas bahawa setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah risalahul Islam, maka seluruh agama-agama sebelumnya itu selesai syariatnya, selesai amal-amalannya dan wajib mengamalkan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena al-amra jalla wa ala, walaysa al-amra li syakhsin muayyan. Karena perintahnya lillahi azza wajal bukan untuk seseorang wala lil ahwa'i wasyahwat wa raghabat bukan untuk syahwat bukan untuk awan nafsu atau keinginan-keinginan tertentu fallahu amarakum wa amara al anbiya kulluhum Allah menyuruh kalian memerintahkan kalian dan memerintahkan ya para nabi seluruhnya ayyutu muhammadan sallallahu alaihi wasallam idza buitha ini bukan perintah siapa-siapa Allah sang Khalik yang menyuruh kita untuk taat kepadanya. Ya, ya ayuhal amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mentaati Allah atau mentaati Rasulullah adalah maknanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diutus Muhammad tidak ada ketaatan kepada nabi-nabi sebelumnya. Selesai sudah syariatnya. Hatta Isa alaihi salam kata "Jika ya, fi akhir zaman sampai Nabi Isa nanti." Kita tahu bahwa Nabi Isa di akhir zaman akan akan turun, ya, dan ini merupakan tanda-tanda hari kia hari kiamat. Karena Isa bagi kita orang-orang beriman adalah ya, tidak disalib. Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Ya. Maka kemudian Uh, Syafa'i Fadhan mengatakan sampai nanti Isa alaihi salam nazala fi akhir zaman kalau diutus nanti atau turun di akhir zaman ya fa innahu yasayyad Muhammadan sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mengikuti Muhammad risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahkumu bi syariati Muhammad dan ya bertahkim dan menjalankan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Bahwa hatta Isa alaihi salam di akhir zaman ketika Allah utus, ketika kembali Allah hidupkan, ya dan ini merupakan sekali lagi tanda hari kiamat, maka syariat yang akan dipakai oleh beliau adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar kalau Nabi Isa nanti di akhir zaman membawa syariat bah baru. Karena juga masih ada orang mengatakan demikian. Nabi Muhammad tidak membawa Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat baru, tapi dia tunduk kepada syariat Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Laukana ahi Musa hayyan, kalau saudaraku, karena para nabiya itu adalah bersaudara, ya. Laukana ahi Musa hayyan, baina azhurikum." mahala lahu illa ayat tabi'ani. Kalaulah Musa hidup di antara kalian maka tidak ada tidak pantas baginya baginya untuk uh, selain mengikuti apa yang telah aku bawa. Bayangkan itu. Kalaulah Musa ada di tengah-tengah kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Musa maka dia tidak akan mengikuti kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis akhrajah Muhammad uh, Ahmad fi fil Musnad. Ya. Yeah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, dari sini kata sesale fa yad'una fi zaman Ya. Orang-orang yang mengatakan di zaman ini ya, yang memproklamirkan, yang mempromosikan, yang mengatakan annal yahudiyata wan nasraniyata wal islam ya. Bahwa yang mengatakan wah Yahudi, Nasrani dan Islam Ya, Orang-orang yang mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, Islam seluruhnya adalah agama yang benar, agama yang yang betul masih berlaku syariatnya. Yahudi Nasara dan mereka mengingkari bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu kafir, lianhum gendham ala karena alasan mereka Yahudi Nasrani juga berada di atas agama yang benar. Al mereka juga mengikuti para nabi yang diutus, ya kan? lahum. Kita katakan kepada mereka-mereka yang selalu mengatakan perkataan ini. Kita katakan kepada mereka yang selalu ya menggaungkan bahwa Yahudi, Nasrani, Islam agama yang benar syariatnya sama dari Allah dan nabi mereka juga mengikuti nabi nah lalu kita katakan kepada syah uh, syekh mengatakan kita katakan kepada mereka ini liannahum inaqulu haula'i lahum kita katakan kepada mereka kazabtum kalian ber berdusta kalian bohong humul an mereka hari ini tidak mengikuti para nabi. Bahwa mereka mengaku mengikuti para nabi, tidak mengikuti para nabi. Tidak mengikuti nabi mereka. Ya. falau kanu yattabi'una al-anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam andai kan mereka itu betul-betul mengikuti nabi yang diutus kepada mereka maka mereka pastilah ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pastilah mereka mengikuti siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena memang di dalam kitab mereka juga telah dijelaskan Akan ada Nabi Ya di akhir zaman ya. Kemudian Kita katakan kepada mereka Bahwa uh, Kalian berdusta Kalian bohong Dan mereka itu tidak mengikuti Nabi Andaikan mereka mengikuti Nabi Pastilah mereka mengikuti Muhammad Sallallahu alaihi wasallam لأن الذي يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بجميع الأنبياء. Siapapun yang kafir kepada atau yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang tidak ya beriman kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia telah kafir bi jamiil anbiya. Kafir terhadap seluruh para nabi. Ya, karena nabi yang mereka akui mengikuti itu juga mengikuti Nabi Muhammad Muhammad SAW. Kalau seandainya mereka hidup, ulam tidak ada lagi agama yang yang tersisa. Tidak ada yang sahih, yang bisa kita amalkan, yang bisa dijalankan syariatnya kecuali is Islam. Walaysa tabi'an li ahadin minal anbiya. maka bukan mengikuti salah seorang dari para anbiya falyahud An atba'an li Musa Perlu kita sadari kata Syekh Saleh Fauzan bahwa orang-orang Yahudi hari ini bukanlah pengikut ya nabi Musa Jelas ya yang mereka mengaku hari ini adalah orang-orang Yahudi hari ini yang mereka mengaku adalah umatnya nabi Musa mengimani mengimani nabi Musa kata Syekh Saleh Fauzan falyahud al'an atba'an li Musa Ya, orang Yahudi hari ini bukanlah pengikut nabi Nabi Musa. Walan Nasara atba'an li Isa. Orang-orang Nasrani hari ini juga bukan mereka pengikut nabi Isa. Jadi jangan salah kita ya, bahwa mereka hari ini bukan lagi pengikut Nabi Musa dan Isa. Mereka sudah melakukan tahrif, perubahan-perubahan, ya telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dan seterusnya. Dan secara intinya bahwa ketika Islam datang sudah syariat sebelum Nabi Muhammad mensuh. Syariat sebelum Nabi kita SAW mensuh. Ya, lianna fatrat al-anbiya intahat seti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa fatrah ya masa diutusnya para nabi uh, itu selesai dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam fal afwan fal ladzi yabqa fal ladzi yabqa al yahudiyati aw al nasraniyyati fa innahu kafir yang ada hari ini kalau dia masih dalam keadaan Yahudi dan Nasrani, maka disebut dengan ka kafir. Ya. Musa. Kenapa disebut kafir? Karena dia durhaka kepada Musa. Musa mengatakan kalau nanti di akhir zaman ada seorang nabi, kalian ikuti. Wa Isa juga mereka durhaka kepada Isa alaihissalam. Karena nanti dalam di dalam kitab dalam Injil juga disebutkan akan ada seorang nabi di akhir zaman. Diikuti, diimani, tapi mereka tidak mau mengimani. Mereka tetap mengatakan kalau kami adalah pengikutnya. Tapi apa yang mereka yakini dan apa yang mereka lakukan sungguh itu telah mansuh. Ya tidak lagi berlaku. Ya, wa asa Muhammad dan alaihi salatu wassalam. dan nurhaka juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, wafilah. Walau mungkin kata Syaikh Salafuddin, ayakun al-haqi ya tidak mungkin dia berada di atas kebenaran li Musa wa Isa ya'muranihi karena Musa wa Isa menyuruh umatnya bittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka berdua di masa mereka diutus oleh Allah dengan risalah dengan syariatnya menekankan agar mengikuti Muhammad yang diutus di akhir zaman. di akhir zaman walam yaf'al Tapi mereka tidak melakukan hal itu. Durhaka apa tidak? Durhaka, eh fillah. Maka alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan e, Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang Islam, dengan agama yang mulia ini, agama yang hanif ini. Semoga Allah Subhanahu Taala kokohkan kita di atasnya dan kokohkan anak cucu kita ya, bukan kita saja tetapi anak keturunan kita. Auladina wa aulad, auladina wa ahfadina, ya anak-anak kita, anak dari anak-anak kita dan cucu cicit kita berharap selama Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di dunia ini ya, selama Allah tegakkan syariat ini, maka anak cucu kita tidak ada satu pun yang keluar dari Islam. Amin ya rabbal alamin. Mereka tidak ada yang keluar dari Islam ini. Kokoh di atas agama yang mulia sampai ajal menjemputnya. Karena Islam adalah jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan Islam adalah jalan untuk meraih surganya Allah. Tidak ada jalan untuk mendapatkan surga Allah melainkan jalan Islam. Ya, melainkan jalan Islam. Makanya kita miris hati, -hati kita ya. Yang namanya ya orang gonta ganti masuk Islam keluar Islam ya. Seakan hal yang sederhana bab itu. Bahkan ada orang yang menikah dia Muslim, pasangannya kafir dan sebaliknya. Ia hidup satu rumah, sekakan itulah kehidupan yang paling apa? Yang paling indah, yang paling penuh dengan apa namanya? Ya, apa, ya damai dan seterusnya. Ini kalimat-kalimat yang jauh. Ya, bahawa Islam itu adalah sebuah prinsip dalam kehidupan kita yang tidak boleh tawar menawar di sana. Nah, agama kita adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan kita yang tidak boleh kita abaikan sedetik pun atau sekecil apapun syariatnya adalah mulia dan seluruh syariat yang Allah tetapkan adalah untuk mengangkat harkat dan martabat kita sesuai dengan fitrah kita sesuai dengan sesuai dengan ya keadaan kita sebagai seorang manusia maka semoga Allah Swt kokohkan Islam di dalam diri kita karena Allah tidak akan ridha ya Allah tidak akan memberikan ampunan kepada siapapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Semoga kita hidup dalam keadaan Islam, dan Allah matikan kita dalam keadaan Islam. Allah kokohkan keimanan kita, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita, Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa meningkatkan ilmu agamanya, kemudian meningkatkan pemahamannya, serta kemudian mengamalkan dalam kehidupannya. Salah satu cara untuk menambah ya, ke ya, ilmu kita, ya, di dalam agama ini adalah dengan cara selalu belajar dan selalu menuntut ilmu. Barangkali ini yang bisa kita bahas dari penjelasan babu min qaulillah subhanahu wa taala wa man yatta ghairal islamidina fala yuqbal min itulah pembahasan yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ke pemahaman yang benar dan amal dalam kehidupan kita wassalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور داسمن ياما علي LCMA حفظه الله دكتور هلمي بسري LCMA حفظه الله دكتور هداية الله إسماعيل LCMA حفظه الله